Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa dan mahasiswi Bapak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan mempelajari mengenai sebuah algoritma penjadwalan lagi, itu tentang RR atau disebut dengan round robin. Nah, apa sih kata dari round robin itu? Jadi round robin itu merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini mengalir ya proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah terbesar time quantum. Jadi dia nanti ada namanya time quantum nanti kita tentukan. Nah, kemudian jika time quantumnya itu habis atau prosesnya sudah selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Jadi haknya sama. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya? Ya, tentu kita buat pertama kali adalah tabelnya ya, tabel. Kita buat dulu diketahui. Nama proses atau disingkat dengan NP. Kemudian ada namanya arrival time. Ada namanya burst time. Kemudian ada namanya lagi ST, start time ya, atau saat mulai ya. Kemudian ada namanya finish time, waktu selesai. Kemudian ada namanya lagi respon time. Sekarang kita buat lagi P1. Jadi nama prosesnya adalah P1, P2, P3. Kita lanjutkan lagi untuk arrival time, burst time, start time, dan respon time. Satu, dua, lima, 12, 8. Ingat langkah pertama, kita jumlahkan seluruh burst time-nya dulu. Kita dapat angkanya 25. Buatlah kotak sebanyak 25 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Selesai. Nah, kemudian nanti ya
tentukan nilai kuantum yang kuantum ya, nilai kuantumnya atau time kuantumnya yaitu nilainya 5. Nah, jangan lupa lagi untuk mencari RT rumusnya. FT dikurangi AT. Nah, langkah pertama ya, untuk mencari P1, karena semuanya dapat jatah kan. P1, P2, P3, dapat jatah semua. Nah, P1 itu dimulai dari 0 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka ya, karena nilai kuantumnya itu 5, maka sisanya adalah 0. Artinya sudah selesai. Maka boleh kita tulis start time-nya untuk mencari FT ya. FT-nya adalah 5. Untuk finish time. Kemudian kita lanjut lagi ke P2. P2 boleh berjalan sebanyak 5 pula. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti jatuhnya nanti di 10. Ini jalannya tadi P1. Jalannya tadi P1, kita lanjut lagi ke P2. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jatuhnya nanti ke sini. 10 ya. Berarti dari 6. Berarti di sini P2. Maka kalau kita lihat di sini ada 12. Ya, 12. Ingat 12. Maka 12 dikurangi nilai kuantumnya 5. Maka jadinya hasilnya adalah sisa 7. Ya, sisa 7. Kemudian lagi dilanjutkan lagi dengan mencari P3. Ini masih ada sisa. Kita lanjut aja terus. P3-nya yaitu 5 pula berjalan. 10, 11, ya, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dari 11. P3. Maka sisa, berapa sisa P3? 8 dikurang 5, sisa di 3. Lanjut lagi P2, jalan 5 lagi. 1, ya, 16, 17, 18, 19, 20. P2. Sisa 2. Nah, lanjut lagi 5 lagi. Enggak ada 5 lagi. Nah, ada dia 5 lagi. Yang ada nanti P3 sisanya berapa tadi P3? P3 terakhir sisa 3, maka cukup jalankan 3 saja. 21, 22, 23. P3. Maka
dapatlah dia sisanya P3, jadi sisa 0. Nah, baru kita masukkan P3-nya. Maka kita dapatkan hasilnya start time-nya P3 mana P3? Ini P3. Kita kasih warna hijau. P3. P3 dimulai dari P3 berarti dimulai dari 10 berakhir di 22 P3 ya. Di 23 dimulainya dari 10 berakhirnya nanti di 20 P3 23 ya, di dari 10 23. Maka respon time-nya adalah FT dikurang AT. 23 kurang 2 sama dengan 21. 0 dikurang 5, 5. Sudah. Ini 21 ya. Ini 5. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk mencari time dari P2, P2 ini panjang, ini mempanjang. Ini dari start time-nya itu 5 sampai nanti. Nah, ini P2 aja. P2 kita kasih warna merah. P2 berarti ini dia yang terakhir ya. 24, 25 sampai 25 P2 baru dia dapat sisa 0. Sisa 0. Nah. Baru dapat dia sisa 0 ke P2. Berarti panjangnya P2 dari 5 sampai dengan 25. 5 waktu mulainya sampai dengan 25. 5 sampai 25. Untuk mencari respon time-nya adalah 25 dikurang 1. Artinya FT dikurang AT. Maka dapatlah hasilnya 24. Selanjutnya, langkah selanjutnya. Ya. P1. Ini dia. Ya. Ini tandanya sudah selesai. Ya. Sampai 5. 5 sampai 25. Tunggu berapa? Nah, selesai. Sekarang kita akan mencari nilai rata-ratanya. Total TI
Nah, cara mencarinya seperti biasa. Totalkan semua RT 5 ditambah 24 ditambah 21 sama dengan total TI-nya 51. TI sama dengan, jadi dapatlah TI sama dengan 51. Average waiting time sama dengan 51 bagi 3. Sama dengan 17. Ya. 5 ditambah 24 ditambah 21 untuk mencari TI. 24 tambah 5, 29. 29 tambah 1, 30. Tambah 20, 51. Salah nih. Ada yang kesalahan nih, bukan 51 ya. Tapi 50. 50. TI sama dengan 50. Untuk mencari average waiting time, 50 dibagi 3 sama dengan 50 bagi 3 sama dengan 16,66. Ini dia hasilnya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari Bapak mengenai round robin, ya, metode yang harus mempunyai, ya, berdasarkan nilai kuantum. Intinya nilai dan nilai kuantum, semua nilai nama prosesnya dapat semua. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari Bapak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.